Untuk menguji kemampuan akting yang dimilikinya, tak sedikit para aktor begitu tertarik untuk memainkan karakter yang berbeda di setiap karya yang dibintanginya. Hal itu pula yang dilakukan oleh Ayushita, termasuk selektif dalam mengambil tawaran film. Dalam film berjudul Iseng, wanita berusia 26 tahun ini rela memerankan karakter yang tak biasa sebagai ajang untuk mengasah kemampuan aktingnya. Itu kayak menurut aku cuman sekian 0,% dari keseluruhan karakter aslinya yang ditampilkan gitu. Mungkin kalau plot tentang cerita aku di situ dibikin satu film, baru itu akan lebih wah. Nah, kalau ini ya memang kenyataan yang ada, yang sedang terjadi gitu, yang pernah terjadi, diceritakan kembali gitu, dengan disesuaikan dengan skenario yang mungkin bisa dicerna mudah oleh para penonton gitu ya. Itulah, karena kan penonton Indonesia seolah-olah dibikin harus banyak dibimbing ya, kasih notes lah, dikasih ini dikasih itu sebelum nonton. Maksudnya kayak dimanja dengan selalu dikasih tahu sebelum nonton ini tuh apa, setelah nonton penjelasannya harus ada gitu. Maksudnya ya ini sekarang bebaskanlah, ikutin aja, tonton aja, pokoknya alurnya kayak gimana. Terus ya memang kita hanya bercerita tentang apa yang pernah terjadi di sekitar kita, di Jakarta, di kota-kota besar, dengan harapan semoga bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu. Sebagai musisi yang mendukung kampanye anti-narkoba, Once Mekel pun memiliki cara yang berbeda untuk ikut berpartisipasi. Pria berusia 45 tahun ini baru saja merilis single terbarunya bertajuk Generasi, yang ia persembahkan sebagai bentuk dukungannya terhadap pemberantasan narkoba di Indonesia. Begini, kebetulan saya kan baru rilis album saya tahun 2015 Desember, baru 2 bulan yang lalu ya. Dan di dalam album itu ada satu lagu yang judulnya Generasi. Saya pikir lagu itu cocok banget untuk satu gerakan yang positif, khususnya untuk generasi sekarang, khususnya juga untuk generasi muda, yang bisa juga cocok untuk gerakan anti narkoba. Menceritakan tentang